Juga akan mendengar jawapan daripada Ustaz. Soalan pertama, Ustaz, ada pula tu, baru ayat 5 tambah saya. Ustaz, saya nak minta pandangan Ustaz dari segi hukum syarak tentang menyokong perjuangan ulama melalui parti politik ini. Sejauh manakah kefarduan ke atas kita dalam perkara ini? Sambil gambar Facebook. Ustaz ni pakar dia buat gambar apa jadi tua gambar tu. Baik, menyokong perjuangan ulama. Apa yang ulama perjuangkan, hak tu kita nak tahu. Dalam hidup kita dalam dunia ni ada sokong, ada tak sokong. Bukan kata bab perjuangan saja. Bukan kata dalam bab politik saja. Hidup kita ni tak lari daripada sokong dan tidak sokong. Nak, ha, balik di rumah, neh, ada rakabah nak buat surat, neh, ha, tanah hak tuk dara kita tu ke mana, pakat kira anak-beranak, sokong ke tidak, situ ada sokong dan tidak sokong. Nak, tapal telefon, sapa mesej pula, suruh balik segera Kota Baru, sebab apa, Toki nak nikah pula, jadi nak bincang cucu-cucu setuju ke tak, ada sokong dan ada yang tidak menyokong. Maka hidup kita pernah dengan sokong dan tidak menyokong. Baik. Dalam soalan yang telah ditanya tadi, apa yang kita lihat sekarang, ulama telah membentuk suatu jemaah. Yang jemaah itu bertujuan untuk menjadikan Islam itu berdaulat dalam negara. Sebab Islam hanya dijadikan sebagai agama rasmi, tetapi tidak diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Negara yang ramainya umat Islam yang asalnya milik orang Islam tidak mempraktikkan Islam. Maka tugas para ulama mesti betul perkara ini. Apabila negeri umat Islam, apabila ramanya majoriti ni umat Islam duduk dalam sebuah negara tu dan dia hak milik orang Islam dan tidak ditegakkan Islam, itu adalah benda mungkar. Maka bila benda mungkar, man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadih. Kalau ada benda mungkar, wajib cegah dengan tangan. Maka ulama-ulama bangkit menubuhkan suatu jamaah untuk mencegah kemungkaran tersebut, iaitu Islam tidak didaulatkan di Malaysia. Setelah berpuluh tahun memberi nasihat, tazkirah, pesanan, tegorang tapi tidak dipedulikan, maka ulama membentuk satu jemaah yang jemaah ini perlukan sokongan daripada orang Islam. Matlamatnya untuk memenangkan Islam dalam negara, dalam segenap hal. Jadi wajib tak kita sokong? Itu yang pertama kita nak tahu. Allah kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Hendaklah kamu tanya ulama kalau kamu tidak tahu. Dan bila tanya, bukan tanya hangguk saja, maka hendaklah kamu ikut. Maka telah sepakat ulama-ulama mengatakan bahawasanya sebuah negara itu wajib mendirikan hukum Islam, sama ada pemerintah dia terdiri daripada umara atau pemerintahnya itu adalah ulama sendiri. Tak ada kira siapa saja yang jadi pemerintah, wajib ditegakkan akan hukum Islam. Wa'anikum bainan nas bima anzalallah. Allah kata, hendaklah kamu yang berkuasa menegakkan hukum antara manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Maka wajib atau tidak kita kena sokong ulama ni. Tengok ulama nak buat apa. Ulama ni dia nak ambil suatu maknanya sokongan-sokongan daripada rakyat dalam sebuah negara yang mempraktikkan sistem majoriti yang memberi kemenangan kuasa berdemokrasi. Maka wajiblah kita kalau makna memerlukan angkat tangan, memberi undi dengan angkat tangan. Dari mudahnya kalau kapung, kalau orang nak buat, maknanya surat, dan satu pihak nak buat kelak malang, padahal tanah ni ada sahaja, maka semua orang yang bernama Islam wajib akad tangan
untuk menyokong golongan yang nak buat surah, dan haram seorang pun yang bernama Islam mengangkat tangan untuk memberi sokongan nak buat kelak malang kerana perkara itu maksiat. Nah, tapi yang peliknya manusia ni ramai telah jadi bodoh, jadi bahlu. Sebab apa? Bila ulama bertengkar dengan orang-orang yang jahil, dia masuk belah orang-orang yang jahil. Ini hak pelik sekali. Nah, padahal ulama dia ambil cara dalam bab hukum, bukan hal semua kehidupan kita. Nah, dalam hal lain, kita belajar sama dan kita praktik sama. Kalau rumah kita atap bocor, kita dah ikut kata ulama. Kerana itu kerja tukang atap. Dia pandai atap. Nah, kalau paik kita bocor, orang tak telefon ustaz. Orang telefon tukang paik. Dan bila tukang paik tukang bawa awak kena beli paik baru 8 batang, kita tak tahu dah. Pasal kita tahu dia pandai dalam bab paik. Kita tak tahu bawah tanah tu. Dan dia kata beli 8 batang, 8 batang lah. Dia reti bab paik. Pandai kita ikut tukang paik. Nah, kalau gigi kita patah, kita gigi tupang gigi, jumpa kedai gigi, klinik gigi ke kita gigi kedai Zoh? Gigi klinik gigi lah. Dan kalau kata doktor gigi awak dah lewat gila ni pasal baru cabut, nak buat gigi ni kena mari 3 minggu lagi, tu pun kita akan cek balik. Kita ikut tak kata dia? Kita ikut lah, tak kira Cina gali Dayak Pangang pun. Pasal apa? Pasal dia reti dalam bak gigi. Faham? Dalam habis bak-bak lain. Kalau maknanya kereta kita enjin rosak, kita buat pergi ke Pomeng. Kita dah pergi ke rumah Tok Guru. Tok Guru, Tok Guru, kenapa bunyi ketah-ketah-ketah-ketah gini? Dah, bukan bidang dia tu. Waktu bidang bagi yang Pomeng. Pomeng pun kata, ah, bunyi ni tarik-tarik, dekat ni pisting. Pelik barali. Nah, jadi kita pun akur. Ada orang yang akan bakang. Cuma manusia sekarang, dia hanya akan bakang kalau anjuran dan nasihat daripada para ulama. Betul tak? Kenapa nasihat daripada tukang-tukang tadi kita dengar? Tukang paik kita tak lawan dah. Tak patah dah. Kalau tukang tak kata, ni kena beli 8 keping ni. Hak 7 kaki. Hak 8 kaki, 10 keping. Kita tak kata dah. Dah warna gitu. Main-main beli hak mau panjang. Main beli hak baru. Tak. Kita tak apa. Kita cari piti lah. Kalau dari hari ni kita beli esok dah. Pasal hari ni tak apa boleh buat asyang lagi. Tak. Nah, itu manusia-manusia jordana akhir zaman. Tapi bila hak ulama kata, dia tidak akan ikut. Lain pada ulama, dia akan ikut. Inilah manusia-manusia bahlu akhir zaman yang mengaku Islam. Nak ulama tak cara rumah tangga kita. Dia tak khabar bila kita diri tiang 4 batang, ulama tak mari rumah kita. Ulama kata, hei, jangan buat 4 batang. Buat 6 batang. Tak, bukan tugas dia. Tugas dia menjaga akidah kita. Sekarang akidah kita sudah tergugat. Ulama-ulama memfatwakan dosa yang paling besar bagi umat Islam seluruh dunia sekarang ialah tidak berjihad, tidak berjuang, ya, sehingga tertegaknya Islam dimartabatkan paling tinggi di dalam negara. Jadi wajib kita memberi sokongan kepada orang yang nak buat baik, walau benda buat baik itu adalah kecil. Umpama dia nak piping seorang buta saja, nitah jalan. Yang seorang lagi kita tak payah piping lah. Kita jek atas tekok biar geruling. Dan maka wajib semua orang sokong orang yang nak piping orang buta nitah jalan. Apatah lagi sekarang ulama nak menegakkan Islam dalam negara. Maka kalau kita parti yang menentang PAH sekarang ini pun, wajib dia memberi sokongan kepada ulama kerana dia bernama Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Jumpa minum air, Ustaz. Nama kecil. Tanya ni soalan.